Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore. Anak-anak sekalian, teman-teman pers, saya sama hormati. Satu hari ini setelah saya balik dari Roma, Italia dan Spanyol melakukan kegiatan mewakili negara. Saya dalam proses melakukan kunjungan kerja resmi atas nama negara, atas nama kepentingan. Dan satu hari setelah datang, saya langsung diperhadapkan dengan masalah. Dan salah satu yang saya selesaikan hari ini adalah mendatangi atau diminta oleh Kapolda Jaya untuk menyampaikan keterangan-keterangan dan tentu berbagai hal yang berkait dengan Dumas 12 Agustus 2023. Jadi Dumas 12 Agustus 2023 yang terkait dengan hal-hal yang dilaporkan oleh masyarakat berkait dengan adanya hal-hal yang seperti apa laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang, hampir 3 jam. Saya capek banget, entah saya baru pulang. Nah, oleh karena itu semua yang ditanyakan terkait Dumas 12 Agustus 2023 itu saya sudah sampaikan seterang-terangnya, sepahaman saya dan apa yang saya ketahui. Oleh karena itu saya hari ini baru jam kira-kira setengah jam atau 1 jam lalu selesai dan saya izin kepada teman-teman kasih saya kesempatan untuk sedikit menarik napas dari sebuah perjalanan yang panjang. Perjalanan saya untuk kepentingan rakyat, 280 juta orang saya harus kasih makan dan saya sudah kerja. Saya kira itu yang sudah bisa sampaikan dan keterangan lain silakan ditanya kepada saya. Kira itu. Baik, terima kasih Bapak Syahrul Limpo dan teman-teman, itu keterangan yang disampaikan oleh Bapak Syahrul Limpo. Saya berharap ini sebuah keterangan yang nanti juga akan disampaikan beberapa hal lainnya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.